Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Uni Channel 039. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan resep dari bahan dasar udang ya teman-teman. Nah, mau saya jadikan apa udang ini? Ikuti terus video saya sampai selesai dan ingat jangan di skip. Nah, untuk bahan-bahannya seperti ini teman-teman. Di sini saya punya 250 gram udang ukuran sedang. Ini yang sudah saya cuci. Kemudian ada bawang merah dan bawang putih. Di sini ada 5 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 2 sendok makan margarin, 3 sendok makan saus tiram. Kemudian di sini ada 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus sambal, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Nah, bahan-bahan ini semua nanti akan saya olah menjadi olahan yang enak, yaitu udang saus tiram bakar teflon. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Ikuti terus ya video saya, teman-teman. Nah, ini untuk bawang merah dan bawang putihnya saya haluskan terlebih dahulu ya, teman-teman. Langkah pertama, kita panaskan dulu margarinnya. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita pakai api kecil saja ya. Ini kita aduk-aduk terus sampai tercium bau harum dan bumbunya agak layu. Kemudian masukkan saus tiram. Ingat, apinya kecil saja. Lalu saus sambal. Untuk tingkat kepedasan maupun kemanisan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kecap. Kaldu bubuk dan garam. Kita aduk-aduk sebentar. Nah, kemudian masukkan udangnya. Kita bolak-balik ya, sampai nanti berwarna agak kemerahan ya, teman-teman. Ini bisa dicek rasa, dicolek sedikit bumbunya ya, teman-teman, biar tahu rasanya sudah pas atau belum. Jadi biar seperti ini dulu, biar agak meresap. Nah, setelah menyusut seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita siapkan grill atau tempat bakarnya ya, teman-teman. Seperti ini, sudah saya polesin dengan mentega. Lalu kita pindahkan ke sini untuk udangnya. Kita pakai api kecil saja biar benar-benar meresap. Kita sedikit-sedikit dulu ya, nanti biar gampang untuk baiknya. Seperti ini teman-teman, kita selesaikan nanti untuk udang bakarnya ini sampai selesai. Nah, inilah teman-teman udang saus tiram bakar teflon ala saya. Seperti ini, wow. Ini enak banget teman-teman, legit rasanya, pedas manis, mantap. Oke,
Oke, teman-teman, terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru hadir untuk subscribe, like, share, komen, dan klik tanda loncengnya untuk dapat notif video saya berikutnya. Begitu juga untuk teman-teman yang selalu setia dengan video saya, jangan lupa untuk tinggalkan like serta komennya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.